guys, saya Yudi Barreto, Duta Bakso Tasikmalaya. Kali ini saya mau makan di ayam kriuk pada suka, ayam favorit di Tasikmalaya. Ini di kawasan Jalan Empang. Nah, saya saat ini ditemani oleh siapa nih? Ada Mojang, salah satu Mojang dari Tasikmalaya. Siapa nih? Sinta Cantika. Sinta Cantika, oke. Okay. Yuk, kita langsung ke dalam aja. Yuk. Sebelum masuk ke dalam, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel ini. Oke, okay, yuk. Yuk. Kita pesan beberapa menu yang ada di sini ya. Soalnya penasaran. Iya. Beda-beda sih. Ini ada apa sih? Ini ada ayam goreng sambal hijau ya. Sambal hijau. Nah, sambalnya banyak banget nih. Terus yang ini ada ayam goreng pakai bumbu pecel ya. Terus di sini ada ayam goreng kriuk ya? Ayam goreng kriuk. Menu andalan di sini. Soalnya kan dari judulnya juga ayam kriuk. Ada apa sih? Ini ayam goreng manis. Ayam goreng manis. Terus di sini juga ada ayam bakar spesial. Spesial ada sampai cekernya juga. Terus di sini juga ada apa lagi? Ini. Ada kaledo. Lengkap dengan kerupuknya ya. Apa sayur asam. Oke, langsung kita makan aja. Kita cobain dulu sin. Ini ayam bakar ya. Dari tampilannya ini kayak yang pedes gitu ya. Tapi kita nggak tahu juga sih pedes apa manis. Yuk kita coba. Oh iya, manis ternyata. Tapi kalau dari warna ini, tadi saya tebaknya ini kalau pedas ternyata bukan, jadi manis. Dan saya senang nih ada kulit ayamnya, kita coba langsung. Saya lupa coba jadi di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ayamnya ayam pejantan ya, terus manisnya sampai meresap banget. Kayaknya ini cara kemasakannya juga mungkin pasti lama sih biasanya kalau yang kayak gini. Kita mau coba sambalnya. Sambalnya juga ini warnanya merah di tepi tamannya kayak gitu. Sangat ini mah. Kalau yang suka pedas. Ya. Sangat. Sangat. Parah. Hati-hati ya kalau buat yang nggak terlalu suka pedas. Berarti ini mintanya sedikit aja atau ya hati-hati aja lah. Terus ini nasi apa ya? Nasi putih. Putih. Coba lihat. Ya. Ada nasi liwet, ada nasi peo, ada nasi putih. Liwet. Gurih. Soalnya nasi liwet itu udah dikasih bumbu yang lain ya. Jadi rasanya gurih. Yuk kita coba.
Alvin. Ini pakai sambal ya? Iya. Oh. Tadi kita nggak minta sambal. Soalnya tadi kan ada yang nggak suka pedas. Ini ayam goreng manis. Semuanya enak. Kalau menurut saya ini bumbu ini sama ini tuh mirip, mirip. Sama mungkin tapi beda cara penyajian. Kalau yang ini digoreng, kalau yang ini dibakar gitu. Kalau bumbu ini mirip. Enak banget. Terus ini ada mendoannya juga ya. Mendoan kalau di Tasik itu bukan yang kayak di Jawa. Jadi kalau di Jawa kan mendoan itu yang lebar tempenya gitu. Terus itunya, nah kalau ini tempe biasa dipotong-potong. Cipe lah kalau di sini mah. Ada beberapa kan yang ada beberapa temen dari Jawa. Biasa kan kalau di mendoan juga kayak gitu. Terus makan di Tasik kok mendoannya bukan kirainnya kayak gitu gitu, ternyata kayak gini, bukan, biasanya lebih banyak tepungnya kalau yang di Tasik. Oke, mantap. Nah ini dia ayam kriuk andalan. Ini kriuknya apa sih? Yuk kita coba. Kuning juga ya kunyit, terus dari tepung juga sih, dan ini cenderung ke asin ya rasanya, saya cenderung ke asin. Terus itu ada tuh ini ayam gorengnya. Oh, coba. Ini juga ayamnya masak sampai ke dalam si bumbunya, tapi kalau ini sampai ke dalam, jadi kalau cara pemasakannya juga udah oke banget. Dan ini cenderung rasanya ke asin, jadi kalau suka yang manis ada yang manis, kalau yang suka yang asin ada yang asin. Terus ini apa tadi? Nah ini dia, ini kremesan ayam. Di sini ada original pedas dan daun jeruk. Komposisinya ada kaldu ayam asli, tepung beras, sama bumbu rempah. Kayaknya mereka jual kayak ini juga. Ini beratnya 150 gram. Oke, kita lanjut ke yang mana? Ini sambal hijau. Wow. Ini sih agak menyeramkan. Sambalnya banyak banget ini. Coba dulu sambalnya. Sambalnya tuh pekat banget, terus ada cabai hijau sama cabai merah ya. Menurut ini agak asinan sih, agak asinan. Nah ini nasi teo itu tusuk oncom. Jadi ini khas dari Tasikmalaya. Terus ini terbuat dari oncom yang ditumbuk bareng dengan rempah-rempah yang lainnya kan. Coba ya. Jadi teonya itu kan ya, nasi teo itu berarti dominan dengan kecur ya. Nah, ini kecurnya juga udah kuat banget. Dan nasinya juga pulen. Kalau ayamnya coba kita. Apakah sama dengan yang itu? Sama ya, hampir sama, cuma beda di sambal.
juga nih. Di sini pecel. Bayangan pecel tuh kayak kayak bumbu pakai kacang, tapi ternyata bukan. Ternyata bukan. Sendok coba. Pinjam dulu sendok. Ini sambalnya banyak tomatnya. Kalau ini mah kayaknya nggak pedes. Nggak tahu juga sih, soalnya banyak tomat. Enggak. Manis, asam. Coba sendoknya. Pedas juga nih sebenarnya, cuman kalau dibanding sama yang sambal yang itu agak lebih santai. Kita coba ini juga ayamnya. Ayamnya bagian luarnya cukup garing, di bagian dalamnya juga empuk ya. Udah ya? Oh ini bener lagi. Karedok. Nah, ini dia karedok. Oke, ini dia yang tadi. Karedok itu terdiri dari sayur-sayuran. Di dalamnya ada kol, toge, mentimun, kacang, dan juga terong. Pakai bumbunya, pakai bumbu kacang ya. Biasanya ada juga kecutnya ya? Biasanya. Kita coba. Karedok ini rasanya memang agak lebih manis ya. Tapi mungkin kalau pengen lebih pedas lagi bisa request sih. Kita udah cukup banyak nih. Terus segi kacangnya ini pas banget bumbu kacangnya. Cuman kalau biasanya di tempat lain kan kalau karedok itu banyak dominan dengan kencur, kalau ini nggak terlalu kuat ya. Nggak terlalu kuat. Di sini juga ada daun kemangi. Di atasnya juga ditaburi dengan bawang goreng. Ya, manis. Ya. Ini mungkin karena kerupuknya karena kita tadi lama banget, jadinya agak nggak terlalu renyah. Tadi pas kita coba ini kayaknya kelamaan. Jadi paling suka ini belum udah pesen. Pakai yang sama. Kita coba aja. Oh yang padahal ada sih. Sendoknya padahal ada, tapi kita pakai sendok yang sama. Ini kuatnya. Ini pekat ya? Masamnya pekat, terus manisnya juga dapat ya. Cuman ini agak dingin sih. Di sini ada ini apa nih? Labu ya? Apa? Terus ini ada jagungnya juga. Nggak ada kacang panjang di sekarang, ada kacang ini. Jadi dari kelima ini kan ada yang bakar nih tadi, ada yang bakar, ada yang goreng manis, terus ada ayam kriuk, ada ayam pecel, ada sama ayam sambal goreng, ada ayam bali. Ayam bakar, oke. Kalau saya paling seneng yang ini, ayam goreng yang ini. Itu paling mantep.
ada IT, terus ada tadi jelly food deh. IT biasa sih IT apa itu? Boleh dicoba sih. Ini ada jelly food, berarti isinya kalau nggak salah, food itu khas dari Bali kan ya. Isinya biasanya sih ada melon, terus ada jeruk, jeruk apa jeruk nipis ya, jeruk nipis selasi, kayak gitu sih. Ini selasinya juga banyak banget nih. Dan isi jelly sama isi melonnya juga banyak. Bener, asamnya dapat. Habis makan yang pedas terus minumnya yang asam, wah itu kolaborasi yang sempurna. Oh iya, kalau ini menurut saya agak kurang nih, ada kurang pekat menurut saya, terus lebih ke manis gitu. Tapi manis juga nggak terlalu manis juga, warnanya juga lebih ke pekat, biasanya kalau yang lain agak ke orange gitu ya. Kalau yang ini cappuccino ya, es cappuccino. Ini coba. Enak sih. Ini nanti apa tor? Jadi kayak gini kayak yang ke Aragok ya. Ini gimana? Itu oke sih, kayaknya itu bukan ini ya, bukan yang asli gitu. Ya, sas ya. Atau, ya nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga, nanti kita... Yang ini es, ya bukan es jeruk, jeruk panas. Jeruknya manis, nggak terlalu asem. Tapi kayaknya itu top banget. Kita lanjut makan aja. Ini sambal juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan lanjut. Tapi senang kalau makan sama Sinta tuh dia nggak diam, terus kalau ngajak cewek-cewek yang lain kalau makan tuh nggak jarang dihabisin, kalau Sinta selalu dihabisin itu sih yang oke. Dan kita selalu apa ya, di Instagram juga kita selalu mengkampanyekan kalau makan juga harus dihabiskan, dan ciri-cirinya setelah makan juga dihabis di tengah. Thank you.
kita mau menghabiskan makanan ini, tapi kalian jangan lihat ya. Kita selesaikan saja video ini. Oke, jadi ini lokasinya Ayam Kriuk Pada Suka ini ada di Jalan Empang di Tasikmalaya. Ini di sini tersedia berbagai macam ayam dengan sambal-sambal yang berbeda. Tadi overall sih semuanya enak-enak ya. Terus di sini juga tempatnya enak, nyaman. Di sini yang bagian luarnya, yang di dalam juga ada lumayan luas, bisa untuk kapasitas sekitar 100 orang mungkin ya bisa dapat. Nah, ini kalau lagi bulan puasa di sini tuh ini menyebabkan kemacetan karena parkirnya sih agak sempit kalau di sini di Jalan Empang ini. Dan di Jalan Empang itu juga terkenal dengan banyak sekali kuliner-kulinernya. Jadi di Tasik itu salah satu yang pusat kuliner ada di Jalan BKR, ada di Jalan Dr. Soekarjo, dan di Jalan Empang ini. Oke. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa apa? Like dan komen, dan jangan lupa juga follow Instagram kita duta.bakso.tasikmalaya dan juga Instagramnya Sinta @sintacantika. Oke, hatur nuhun.